Hasil survei Litbang Kompas, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Danma Pongrikun Kunwardana. Dalam survei tersebut, Pramdul dinyatakan unggul sebesar 38,6%, sedangkan kubu Ridho di angka 34,3%, sementara pasangan Dharma dan Kun di angka 3,3%. Merespon hasil survei ini, Pramono mengatakan tetap meminta timnya agar tidak lengah dan tetap berjuang seolah-olah seperti saat pertama kali mendaftar ke KPUD. Ya, yang pertama saya sudah membaca tadi pagi. Tidak akan merubah apapun yang akan saya lakukan, saya tetap fight, saya tetap akan konsolidasi ke bawah, kekuatan saya tidak akan berkurang. Karena saya tahu ini masih 22 hari, sehingga apapun masih bisa terjadi, tetapi yang jelas dari hasil survei itu terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Dul itu sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, sekarang ada di angka 38,4%.